Rangkaian pertandingan dalam Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sudah dimulai. Salah satunya cabang olahraga voli pantai atau voli pasir. Tempat penyelenggaraan pertandingan voli pantai berada di Kompleks Stadion 29 November Jalan Cilik Riwut, Kilometer 3,5 Sampit. Martion SE sebagai koordinator pelaksana cabang olahraga voli menyampaikan, pertandingan dilaksanakan dari tanggal 25 Juli hingga 27 Juli 2023, dimulai pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar 150 atlet berlaga dari 19 tim putra dan 19 tim putri yang bertanding dalam cabang olahraga voli pantai untuk merebutkan medali emas di masing-masing kategori putra dan putri. Dirinya berpesan agar atlet bertanding dengan maksimal menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Ia juga berharap dengan pertandingan voli pantai dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjaring atlet berprestasi untuk mewakili Kalimantan Tengah dalam kejuaraan nasional voli pantai pada bulan Agustus 2023 mendatang di Palembang, Sumatera Selatan. Bisa disampaikan pesertanya berapa, Pak? Voli pantai. Cabang olahraga bola voli ini kita kan ada dua nomor, yaitu indoor sama pantai. Yang untuk hari ini kita laksanakan pantai. Ya. Untuk pantai ada 19 tim putra dan 19 tim putri. Dan untuk pertandingan kita mulai hari ini, mulai jam 7.30 tadi, sampai nanti tanggal 27. Ya. Ada berapa atlet yang semuanya? Atlet itu rata-rata 150-150-an. Putri-putri, ya. Kalau medalinya ada berapa? Ada medali yang diperlukan dua. Untuk indoor-nya, apa pantainya satu putra, satu putri, satu mas putra, satu mas putri. Kalau perebutan cuma satu, dua mas. Putra putri. Putra putri ya. Harapannya kepada atlet-atlet yang berlaga di Popok, pesan-pesan. Ya, pesannya mudah-mudahan dengan adanya terlaksana keganda Popok ini kita akan berharap muncul atlet-atlet voli Kalteng yang bisa untuk mewakili Kalteng lah. Ini kan kebetulan kita di bulan Agustus nanti ada kejurnas prapon voli pasir di Sumatera Selatan, di Palembang. Terpantau para supporter memberikan dukungan kepada tim masing-masing walau cuaca terik tak menyurutkan semangat para atlet untuk memberikan hasil terbaik untuk daerah mereka masing-masing. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.